Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Senin, 21 November 2022, terpantau tak mengalami perubahan dibandingkan harga kemari, baik untuk cetakan Antam maupun UBS, berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp559.000, stagnan dibandingkan harga Minggu, 20 November 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp524.000 atau sama dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.013.000, sementara emas 24 karat UBS di ukuran yang sama dijual Pegadaian seharga Rp982.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.826.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.811.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.594.000. Sekian harga emas untuk tanggal 21 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.